Kemarin sudah mengikuti workshop dari Kofipon. Menurut saya ini adalah sebuah komunitas yang positif banget ya. Mana isinya semuanya kebanyakan anak-anak muda, nggak mau anak muda juga sih, semua yang hobi dengan fotografi dan khususnya di sini dengan menggunakan ponsel. Jadi sesuai dengan slogannya, bukan kameranya tapi siapa yang ada di belakang kameranya. Itu saya rasa cocok sekali dengan apa namanya spiritnya dari Kofipon ini sendiri, sesuai dengan namanya gitu ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat positif sekali, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kegiatan yang harus kita dukung ya. Dan tentunya Motorola di sini turut berbangga bisa mendukung berjalannya ulang tahun Kofipon yang ke-8. Lokasinya ada di Solo, Surakarta. Selamat ulang tahun Kofipon, semoga terus berkarya dan semoga sukses sampai seterusnya. Ya, oke. Okay. Kalau kesan saya sendiri, mungkin ini sebuah acara yang sangat-sangat boleh dibilang simple, sederhana. Ya tentunya juga di sini karena memang dukungannya apa namanya tidak sepenuhnya dari pihak sponsor, tapi juga dari member dari Kofipon itu sendiri. Dan saya rasa ini sudah cukup mumpuni gitu ya. Mungkin buat kedepannya bisa buat Kofipon mungkin bisa bikin spesifik tema per ulang tahun, dan tentunya juga di sini kaitannya dengan dikorelasikan dengan apa namanya aktivitas foto hunting atau apa namanya tema foto yang akan diambil. Karena di sini sebenarnya udah terbentuk ya sebenarnya, cuma mungkin untuk depannya bisa lebih rapi lagi temanya, juga lebih ini mungkin jauh-jauh sebelum acaranya sudah dipersiapkan atau sudah dibrief ke peserta Kopdarnas-nya. Jadi mereka di sini udah paham atau udah tahu lah kira-kira mau ambil tema foto yang seperti apa, dan mungkin ya butuh tools tertentu ya, jadi biasanya bisa persiapan dari awal. Kemudian kalau bisa sih saya rasa mungkin ada beberapa member dari komunitas Kofipon yang sudah berhasil di bidang mungkin di bidang fotografi ya, mungkin itu bisa dipanggil sebagai speaker ya untuk motivasi teman-teman gitu, khususnya untuk yang masih kuliah atau yang mungkin masih sekolah gitu ya. Jadi kalau mereka serius dengan fotografi, karena kebanyakan sekarang ini orang-orang itu mikirnya wah fotonya bagus pasti alat-alatnya canggih mahal-mahal, ternyata enggak gitu ya. Dari tadi pameran yang saya lihat bahwa dengan device yang sederhana mungkin di bawah 2 juta itu bisa ngasilin foto yang sangat-sangat baik sekali gitu ya. Mungkin orang kalau nggak ditulisin itu dari mengambil device-nya dengan apa, itu mungkin dianggapnya mengambil dengan kamera SLR ataupun kamera mirrorless yang notabene harganya lumayan gitu ya, paling nggak sekitar 4-5 jutaan untuk standarnya. Jadi di sini mungkin bisa di-share dari member-member yang sudah berhasil dalam dunia fotografi supaya memotivasi teman-teman dari Kofipon yang lainnya untuk tetap terus berkarya, jangan putus asa ininya, karena di mana ada niat di situ pasti ada hasilnya. Saya rasa itu aja. Sukses buat Kofipon. Terima kasih udah mengundang Motorola. Selamat siang.